melanjutkan gameplay kita yang berjudul Hoa ya teman-teman ya. Jadi di episode kemarin kita sudah mendapatkan dua kekuatan baru, yaitu kita bisa double jump dan kita bisa mendorong benda-benda berat ya teman-teman ya. Dan di episode kali ini kita akan menemukan skill apa lagi dan jalan ceritanya bakal seperti apa. Langsung saja kita mulai gameplaynya ya teman-teman ya. Tapi sebentar, seperti biasa, gue entah kenapa tiap kali main game gue selalu lupa pasang controller ya di sini ya. Jadi gue pasang dulu, saya bentar. Gue langsung klik continue-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini langsung saja kita mulai gameplaynya ya. Jadi di episode kemarin di sini kita sudah mendapatkan kekuatan dari om-om yang satu ini ya. Kita bisa mendorong benda berat. Jadi langsung tanpa berlama-lama kita jalan ke sebelah kanan teman-teman ya. Seperti biasa ya, kalian kalau nontonin gua main ini, nikmatin juga lagunya ya teman-teman ya. Lagunya ini wow, ini nih gua udah bisa dorong. Nah, lagunya ini menenangkan hati teman-teman. Asik. Yes, sudah bisa lewat. Puzzle apa lagi yang bakal kita hadepin? Nah, itu gua juga enggak tahu teman-teman ya. Oh, di sini musiknya berhenti, coy. Oh, ini ada map baru. Oh, itu ada tempat baru lagi. Dan gue punya dua tempat untuk gue unlock ya. Dan di sini gue harus mengumpulkan sama tetap 5 kupu-kupu ya teman-teman ya. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Oh, ini yang ada di belakang kita nih. Kayaknya dia lagi tertidur nih di sini ya. Tuh, lihat tuh. Tuh, ada matanya lagi segaris kayak gitu doang. Baiklah. Tunggu, gue harus lihat map dulu. Kalau enggak gue gak tau coy mau kemana. Sini banyak kotak-kotak ya. Hi there, apakah kamu seorang peri yang chip suka ngomong? Cloud of Light? Oh, dia minta didorong ya. Dia minta didorong ke sana ya. Ada ini, mau dorong. Nah, efeknya apakah buat dia? Oh, bisa naik tuh. Dia minta tolong kita, tapi sebenarnya dia yang menolong kita ya teman-teman ya. Dia yang menolong kita supaya kita bisa menuju ke tujuannya kita. Nah, di sini gue harus ngapain nih? Gue gak punya clue sama sekali teman-teman. Tapi ya meskipun gak punya clue, sebentar. Gue explore dulu tempat ini. Gue harus naik dulu ke sana ya. Oke. Berarti tempat ini pertama kali gue belum bisa apa-apain dulu ya. Jadi gue langsung ke sebelah kiri. Hop. Ini ada jalan deh setahu gue di sini. Kalau map tuh gue suka lupa inget. Jadi di sini itu. Sini supaya gue bisa balik. Gue dorong. Tunggu. Balik kayaknya nggak perlu lah ya. Balik urusan nanti lah ya. Kita nggak usah pikirin dulu. Nah, di situ ada kupu-kupu ya, kupu-kupu warna kuning. Oh, mungkin nanti dulu ada ini ya. Kalau gue kesana nggak kepake satu. Sini dulu. Kalau mau nge-cancelnya gimana ya teman-teman caranya ya? Hop, lewatin dulu. Ada banyak yang bisa gue dorong ya di sini ya. Tunggu. Ini gue bisa dorong ke. Wah, nggak bisa. Ini jalan buntu, coy. Oke, gue ambil yang ini dulu mungkin ya. Ambil yang ini dulu. Oke, yang ini gue dorong dulu lah. Nggak bisa. Nah, mungkin yang ini. Oh iya, benar. Ini buat yang si kecil. Berarti yang ini salah, nggak boleh di sini. Nah, ini yang benar coy urutannya. Nah. Wah, ini harus pakai otak juga ya sedikit ya mainnya ya. Ini gue dapet. Gue coba mau ke sana dulu ya. Harusnya di sini ada jalan. Aduh, bisa
Kurang belajar. Sudah. Ke sini dulu. Oh, itu kalau ketetesan air dia bakal turun. Iya, 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 iya. Ya. Ada waktunya toh. Gimana cara netesin airnya lagi? Oh, ada waktunya ya. Oke, oke, langsung. Ketetesan air dia bakal turun, guys. Langsung borong aja ke kemana aja boleh lah tadinya. Nah ini yang kecil. Buat yang sedang. Buat kalian yang mau mainin gamenya ini ada di Steam ya teman-teman ya. Dan untuk spek PC-nya kalian nggak usah yang ini, nggak usah yang kenceng-kenceng banget. Yang kentang kayak gua aja bisa mainin dan grafiknya bagus dan berjalan dengan sangat mulus. Nah, wih ini apa nih? Ini fosil deh. Oke. Buka kekuatan. Oke. Wah, cuma semenel gitu doang. Apa tuh? Telinga. Oh, itu bagian badannya nih, teman-teman. Mungkin satu lagi telinga sebelah kiri ya. Oke, lanjut. Gue butuh lu lagi coy soalnya. Turun, turun, turun. Eh kalau buat sini bisa gak ketemu? Gak bisa ya. Eh langsung, 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 langsung. Nah, karena gue membutuhkan satu kotak ini lagi untuk gue pergi ke atas ya teman-teman ya. Karena kalau gak ada gue bisa naik langsung. Hop. Itu robot apa ya? Robot penjahat kah atau apa? Gak tau lah. Lompat, lompat. Nah, ini kita udah bisa naik ya ke atas ya. Skill apa lagi nih bakal kita dapat? Gue kira gue keluar dari atas. Ternyata dari bawah. Yaudah. Tapi ini gue bisa lompatin kan di sini. Nah, dapet coy ini. Wah, easy ini. Nah, dapet. Tapi gue kayaknya harus ke atas deh. Nanti deh ya, nanti ya, nanti ya. Lihat map dulu coy. Oh, oke. Kayaknya ini harus dorong ke paling kiri sono deh mungkin ya. Dan ini gua turunin dulu deh. Nah, siapa tahu berguna. Ya pasti berguna sih ya harusnya ya. Dan di atas itu masih banyak lagi coy. Enggak
satu jalan yang harus gue buka di sini. Apa gue harus kesini dulu? Gue harus ke atas coy supaya gue bisa ini. Gue harus ngambil kupu-kupu itu dulu ya. Iya. Kayaknya harus ngambil kupu-kupu itu dulu. Tapi nggak ada yang gue buka lagi di sini. Tuh, ini nggak bisa kebuka. Walah. Ah. Mengira-ngira ya. Tips dari gua sundul ke segala arah ya teman-teman ya. Nah ini kan mulai terbuka nih satu persatu. Tring. Nah, coy naik coy. Nah, terus naik sini. Alamak, ini berliku-liku banget ya. Ah, itu dong. Turun. Yes. Buset dah. Ini bukan puzzle ya. Ini main sistemnya coba-coba, teman-teman. Coba ke segala arah ya. Di sini harusnya ada satu apa ya? Ini tempat apa sih? Ini fosil burung kah? Enggak tahu dah. Harusnya di sini ada satu. Nah, itu dia yang gue maksud. Satu kupu-kupu warna emas. Jadi kalau tunggu, ini bisa keluar. Nah, dapat. Itu dia. Buka kekuatan. Nah, selesai. Harusnya level ini selesai, harusnya. Bangun kah dia? Kita dikasih kekuatan apa lagi di sini, teman-teman? Ini harusnya ada jalan keluar langsung ya. Wih, gue kira bakal terjun ke bawah, enggak tuh. Mana sih ini? Lama sini tuh. Kok enggak ada musik ya di sini? Sepi kalau enggak ada musik tuh. Nah, balik ke tempat awal. Oke, gue pulang dulu ya. Maksudnya gue kembali dulu ke tempat semula. Gue pulang gitu loh. Pertanyaannya abis dari sini gue kemana ya? Enggak. Oh, di pojok kanan atas itu ada jalan sih sebenarnya. Oke, nanti gue kesana ya. Wih, gede coy. Aku gak percaya aku bertemu dengan kamu lagi. Dulu kamu, keluargamu membawamu kepada kita tepat di waktu sebelum mereka ditangkap. Oh, keluarga kita ditangkap, teman-teman. Terus Antonio Condos Metal. Oh, jadi ditangkap oleh creature yang metal-metal yang besi-besi itu. Kumbang itu ya. 5 butterfly learn how to smash. Smashing on spring object like ivy leaf. Ivy leaf itu daun kering ya kalau nggak salah. Oh, for those robots make you bounce higher. Oke. Ini kita dapat skill supaya kita bisa mukul ya teman-teman ya. Press X. Oh, jadi kita bisa dar, kita smash kayak gitulah ya. Oke. Entrance. Oh, ini yang namanya IP sini. Oke. Bisa testing dulu di sini. Di sini ya. Metal yang tadi teman-teman. Nah jadi di sini tugas kita itu adalah menyelamatkan keluarga kita deh kayaknya di sini ya. Dan di sini untuk menyelamatkan keluarga kita, kita itu perlu bantuan dari penduduk yang ada di sini teman-teman. Ya. Ya mulai paham lah. Ini ngapain gue dorong ya? Boom.
bisa double jam juga tuh di situ. Oh iya 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 iya. Ya. Gua naik. Coy, naik coy. Nah. Apa karena gua terlalu berat ya? Nah, akhirnya. Satu level. Oh, ada naikan lagi coy. Katanya kita bakal ketemu ladybug ya teman-teman ya. Ladybug itu kumbang yang kumbang merah yang ada totol-totol hitamnya. Kalau nggak salah ya, Kalau salah ya nanti game ini mengoreksi gue dengan bertemu langsung dengan creature tersebut ya teman-teman ya. Oh ini map baru lagi nih. Wah lama. 1, 2, 3, 4, 5. Sama sih, tetap 5 juga. Oke. Kita disuruh ngidupin ininya lagi ya. Hidupin apa ya gitu, ibaratnya ya alat-alatnya lah di sini ya supaya itu bisa pada hidup semua lah, jadi creature-nya itu bisa hidup lagi, nanti kita bisa dapat kekuatan dari mereka coy. Nah itu ladybug, hati-hati kita kita gampang terkejut. Oh gitu, mereka gampang ketakutan teman-teman maksudnya. Jadi kalau kita injek mereka itu tunggu. Bos mana ya? Oke. Kan gua kesini. Apa ini jalan? Alamak. Gua kira gua masih bisa naik lagi, coy. Maaf. Tapi kayaknya gua belum perlu kesini deh. Karena gua perlu turun dulu. Nah, itu yang gua ambil. Nah, ini ambil dulu. Aduh, harus ini dulu nih. Oke. Naik terus. Nah, bisa nggak ya tanpa lompat ke ladybug ini? Kayaknya nggak bisa deh, nggak nyampe. Satu dapet kupu-kupunya. Oke, sudah selesai kayaknya di area ini ya. Dari sini udah selesai. Sejalan-jalan coy. Oh, momentum ini guys, momentum. Gak bisa. Harus nginjek si ladybugnya ini dulu. Nah. Oh, tunggu. Tapi kayaknya gak apa-apa lah, kita coba naik dulu ya. Soalnya jalannya lumayan banyak guys. Boleh deh. Supaya gue gak bolak-balik. Jadi gue harus susun dulu nih jalannya, gue harus kemana. Gak nyampe coy. Nah, nyampe. Emang ada ya tumbuhan yang begini ya? Katanya tumbuhan kayak gini nih kayak lonceng gitu loh suaranya. Gue penasaran. Kayaknya gak ada lah ya. Kalau ada lonceng gitu mah berarti ini besi coy. Ada ladybug lagi. Di sini jalan nggak? Oh, buntu. Hop. Nah, loh ini gue harus kemana coy? Bisa nggak ya gue naik ke situ ya? Gak tahu sih. Coba aja. Hop, dapat. Terus yang satu itu buat apa ya? Harusnya gue nyampe sih kalau misalnya balik ke kiri ya. Hop. Nah, nyampe. Terus yang tadi di sebelah kanan itu buat apa? Ada ladybug sih harusnya. Oh, enggak. Jauh lebih berguna. Loh, gak nyampe coy. Bisa lihat map lagi di sini. Yaudah deh, nggak apa-apa. Di sini nggak ada item rahasia yang lain kan selain kupu-kupu ini. Sini, karena seingat gue kupu-kupu itu ada di pojok kiri atas. Nah, oke. Wih, bisa jadi bahan percobaan nih. Sini dikit dong. Nah.
tuh maksudnya gimana tuh? Cara gue bisa kesana gimana? Nah, apa gue harus mengandalkan dia? Hop, oh nggak perlu tuh. Ada jangka waktunya tuh. Gue bisa lompat sini? Gak bisa. Ini kalau itu gimana caranya? Maaf, salah. Ini kan, ini naik terus. Itu gimana ya? Oh, nyambung-menyambung menjadi satu ya. Oke. Harus dipepetin terus, teman-teman. Harus dipepetin terus. Hop. Kurang ajar. Ini, dipepetin terus. Nah. Wah, dipepetinnya harus tepat-tepat juga ya. Soalnya kalau udah di sana nggak bisa lompat, guys. Nah. Dapetin kupu-kupu yang kedua dan ketiga ini. Hup. Harusnya udah di sini semua nih dua-duanya nih. Gila sih kalau masih ada lagi. Nah, itu dia. Itu sarangnya, guys. Terbukalah sarang. Nah, sip. Itu banyak sebenarnya. Gue bisa langsung dapat banyak sekaligus di sana. Tapi yang mau ngikut gue cuma dua doang, guys. Jangan maruk. Ya. Oh iya, fungsinya yang banyak ini buat ngebantu kita supaya bisa kembali ke tempat awal, teman-teman ya. Ya. Terima kasih. Terus di sini kita harus ke, ya, langsung ke sebelah kiri. Eh, kok kiri sih? Kanan. Nah, ke sini. Kok ke kiri toh? Tunggu, lihat map dulu. Di sini ada satu ya, teman-teman ya. Aduh. Ini sepak dong bokong gua. Ayo sini lo. Enggak mau lagi. Nah. Nanti. Sini dulu, coy. Itu. Aduh, kesepak lagi. Ini dia. Udah. Hus. Pergi sana. Buntu. Buntu, coy. Tunggu. Bentar. Oh, di bawah. Coba. Nah, emang di bawah ada jalan ya? Aduh. Sepak mulu. Di bawah. Ini harusnya ada jalan, coy. Tunggu. Gak ada. Bentar. Apakah di sini? Di atas-atas ini ada jalan gak ya? Bisa ke bawah itu gimana caranya ya? Waduh, gue injek lagi deh supaya gak rewel. Iya, kan ada dua pintu di sini. Pintu yang ini cuman, pintu yang di atas ini cuman buat ambil kupu-kupunya doang. Nah, yang ini baru kita buat pergi ke area selanjutnya, teman-teman ya. Jalanannya agak sedikit membingungkan juga. Nyampe. Nah. Satu lagi ya, nggak kerasa ya. Gue udah ngumpulin 4 aja ya tadi. Kaget aja. Kayaknya gue kesini dulu. Ayo naik coy. Kemana itu? Oh iya. Gue tau. Ayo naik. Nah, ini waktunya. Cepat. Iya, asik. Ini berpacu dulu. Gede teman-teman, gede nih. Lihat nih. Wah, ini ladybugnya cakep juga ya. Di dunia nyata ada nggak ya ladybug yang bentuknya kayak gitu ya? Gue cuma pernah ketemu ladybug itu yang
warna merah dan totol-totol kayak gitu. Dan katanya ada warna biru juga ya. Benar ya? Gue nggak pernah ketemu yang warna biru. Katanya ada. Tapi kan nggak tahu. Sini deh. Nah. Ayo sini mesin jelek. Boom. Oke. Ini BTW. Oh, kita mau ngambil bintangnya dulu ya, teman-teman ya. Ambil bintangnya dulu. Hop. Nah. Lewatin aja deh. Sip. Kita tinggal menuju bintangnya supaya kita bisa dapat skill baru lagi ya di area ini ya. Harusnya ada ladybug lagi di sini. Let us carry you like the queen did before. Wih, terima kasih. Tapi, nolong setengah-setengah cuy. Udah ditolong, masih aja protes gitu ya. Tapi sebenarnya tanpa dia gue bisa loh. Nih, kan? Bisa coy. Nah, tanpa dia gue bisa. Nah, itu. Nah, bisa gue. Gak bisa. Udah sombong aja kamu. Nah, ada bagian yang perlu bantuan dia, ada yang gak perlu. Nah, sep. Ini kayaknya gue terus di sini, lanjut ke sini, lanjut. Turunin saya. Kok hidup gue tiap kali mainin game ini gatel ya. Gue gak tau nih harus dibawa kemana. Lah. Oh, itu ada daun coy. Ini suka gak kelihatan jalannya. Nah, ini dia. Oh iya. Nah. Weh, sayapnya terbuka satu guys. Turun. BTW, oh berarti tinggal ke yang paling kanan ya teman-teman ya. Hop. Oh. Weh, supaya turunnya cepat ya. Alasan saja, kamu cuma mau main-main saja kan? Lah, iyalah, kan gue lagi main game. Tendang dong supaya cepat. Mentang-mentang gak ada darah, seenaknya aja ya. Ini kita tinggal ke paling kanan, ketemu ladybug. Terus kita bakal dapat kekuatan apa lagi? Nah, itu gue juga penasaran. Oh, tolong. Sini kah? Ya. Di sini ratunya udah kebuka satu ya sayapnya ya. Loh. Ini kok nge-lag begini? Mending udah smooth lagi. Ini you first, then my turn. Walah, ini main timing coy. Sini kah? Wih, gila coy, harus main kira-kira ini. Ini gue, wah iya, udah bener. Dapetin satu kupu-kupu lagi, beres deh. Di sini ya guys ya, kalian tuh mainnya apa? Harus ini loh. Gak harus sih. Yang penting kalian cari rutenya itu loh. Rute buat jalan-jalan kalian supaya kalian gak bolak-balik kayak gitu. Jadi kayak gue nih main sekali jalan aja kayak gitu. Jadi gak harus balik lagi ke sana, balik lagi ke sini kayak gitu. Tips aja. Kalau gak ngikutin cara gue ya gak apa-apa ya kan. Kan untuk memainkan sebuah game itu caranya banyak kayak gitu loh. Tapi dari pengalaman gue, yang gue main dengan bisa lebih efisien waktunya, lebih efektif ya dengan cara ini. Kalian lihat dulu arah jalannya itu kemana, nanti baru deh, kan gak usah dua kali jalannya. Oke. Lengkap semua teman-teman ya.
sayapnya terbuka semua pasti. Iya. Ada matanya coy. Wow, dia action dulu ya. Baru tadi gua mau ngomong sesuatu, dia udah action duluan. Yaudah. Tugas kita tinggal turun. Nanti kita tinggal minta kekuatan sama dia. Berarti kita ini tujuannya untuk mencari keluarga kita ya di sini mungkin ya teman-teman ya. Nah, supaya kita bisa bertemu dengan keluarga kita, nah disinilah kita harus mendapatkan kekuatan-kekuatan supaya kita bisa melewati rintangan untuk bertemu dengan keluarga kita. Nah, halo. Wah, sudah lama sejak aku nge-stretch itu apa ya? Stretching kan pemanasan ya. Ya itulah ya, kayak ngelurusin sayapnya gitulah. Terakhir aku membawa kamu. Dulu kamu masih sangat kecil dan sekarang ya tetap kecil juga ya, kurang ajar nih orang. Gue kira dia mau bilang kita udah gede kayak gitu. Kamu tetap masih kecil. Aku tetap bisa bawa kamu di punggung aku kayak gitu loh. To fly on your own. Wih. Bisa terbang coy. Asik. Wih, gue caranya gimana? Cepat kasih tahu gue supaya gue bisa terbang gimana coy caranya. Fly up this leaf, you will find way. Oh. Cross the lake and you will find that guy. That guy? Hah? Siapa itu that guy? Back then, he held those creatures back so I can take you away. Hah? Dia memegang creature tersebut. Those creature back. Wah, ya, itulah ya. Kalian ngerti lah ya bahasa Inggris ya. Gue ngerti maksudnya apa, tapi gue gak bisa jelasin ya gitu loh. They took him back to their nest. Oh, oke. Good luck, my dear. Press K atau RT? RT ya, bukan RW ya. Lucu aja kamu. Oh, oke. Gua testing dulu ya di sini ya. Ke sini. Hop. Gimana coy caranya? Oh, ini toh. Oh. Enggak bisa terlalu lama coy terbangnya. Cuman bentar doang. Ih. Kira bisa lama. Nyangkut. Nah, wih. Nah, gua bisa naik nih harusnya. Naik apa nih? Naik dandelion kah? Oh iya bener, kenapa gue tahu? Karena itu di batunya ada apa ya? Kalau gue nyebutnya dandelion, itu artinya apa sebenarnya? Artinya itu sebenarnya bunga apa tuh yang kalau kita tiup, bisa kita terbang lah pakai itu. Kalau gue sih nyebutnya dandelion. Oke, kita dibawa kemana kah ini? Cutscene. Ini memang gini ya? Game-nya ngebug guys. Gue pikir tadi, loh, kok gue tiba-tiba bisa berjalan di atas udara kayak gitu loh. Oke lah. Mungkin game-nya sudah lelah ya. Nah, mungkin karena game-nya sudah lelah, kita akhirin dulu aja ya video kita. Sampai sini dulu. Kalau misalnya kalian suka dengan gameplay gue bermain game Hoa ini, kasih tahu gue dengan cara kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komen yang ada di bawah ya teman-teman ya. Jadi mungkin video kita sampai sini dulu. Sampai jumpa di next video teman-teman. Bye-bye.